Inilah kapal 3 groston model Cilacap atau model Pantai Selatan. Sepanjang model Pantai Selatan dari mulai Binangun Lebak sampai ke Banyuwangi, Jawa Timur. Tipe yang disukai oleh nelayan adalah model Jukung Katir dengan model atau tipe Cilacap. Model ini memiliki ukuran rata-rata antara panjang 9 sampai 10 meter, lebar antara 1 meter sampai dengan 120 cm, kemudian tinggi berkisar antara 70 sampai 80 cm. Biasanya kalau yang 9 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 70. Kalau yang 10 meter, panjang 10 meter, lebarnya 1,2 meter, tingginya 0,8 meter atau 80 cm. Tipe ini biasanya dilengkapi dengan sayap atau cantik atau katir bahasa Cilacapnya, menggunakan paralon ukuran 8 inci yang dibalut pakai fiberglass, pakai serat fiberglass, dibentuk melengkung seperti yang terlihat dalam gambar ini. Modelnya kurang lebih melengkung dan dipasang menggunakan bambu. Kapal ini biasa dioperasikan oleh nelayan antara 2 sampai 3 orang dan waktu melaut kurang lebih antara 5 sampai 8 jam di laut. Alat-alat yang digunakan mulai dari jaring seeker atau jaring untuk menangkap ikan, sampai ada juga yang menggunakan pancing kerawe, ada juga yang menggunakan jaring kanyut, ada juga yang menggunakan jaring milenium dalam jumlah yang tidak terlalu banyak tentu saja. Kapal produk Cilacap tipe ini juga disukai di daerah Sumatera bagian selatan, dari mulai Lampung, Palembang, kemudian sampai dengan Padang. Juga disukai oleh beberapa daerah Jawa Indonesia bagian timur seperti NTT, NTB, kemudian sampai dengan Papua. Produk-produk kami sampai ke Kabupaten Mambramo, Kabupaten Manokwari, sampai dengan Merauke, kemudian sampai juga dengan ke Timor Leste. Yang dari Cilacap ini, tipe ini sampai dengan Timor Leste, produk-produk kita ini untuk wilayah timur. Kalau untuk wilayah barat sampai ke Padang ya, sampai ke Padang. Wilayah barat, Bengkulu juga masih masuk, kemudian Lampung, itu dari Lampung Barat sampai Bandar Lampung, Lampung Timur, Lempasing dan sebagainya menggunakan tipe-tipe ini. Tipe ini juga dilengkapi dek depan dan dek belakang di anjungan itu, yang berfungsi sebagai pelampung ruang sampahnya di situ. Kemudian biasanya hasil tangkapan mereka bawa menggunakan cool box yang terbuat dari HDPE yang ada banyak di pasaran, dari mulai ukuran 100 liter sampai 200 liter yang mereka bawa. Lama melaut yang cuma kurang lebih antara 5 sampai 8 jam itu, jadi mereka biasanya bekal nasi rames nelayan-nelayan ini. Jadi perbekalan mereka hanya nasi rames, menggunakan mesin antara 15 mesin outboard tempel 15 sampai dengan 40 PK sesuai selera masing-masing, kapasitas masing-masing. Demikian sekilas produk kapal nelayan tipe Jukung Katir yang salah satunya menjadi produk andalan dari PT kita, dari perusahaan kami PT Anang Craftindo Group yang berada di Cilacap. Produk-produk kami sudah merambah dari mulai Sumatera, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, Bali. Bali itu di Kabupaten Jemberana, banyak produk-produk kita. Kemudian juga sampai ke Papua, kemudian juga sampai ke Timor Leste.
demikian, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan menghubungi kami di 0821 3611 9909. Terima kasih.